guys. Halo para traveling lovers atau vacation lovers. Untuk di video kali ini aku ada di Solo, guys. Ini ada hal unik di Solo, hal unik lagi setelah kemarin pada hari raya Natal di sepanjang geladak ini ya, yaitu dari Keraton Surakarta sampai ke kantor wali kota Solo maksud saya, yaitu di pasang pernak-pernik Natal. Dan di saat ini apa namanya Gongsi Facai atau perayaan Imlek, yaitu di sepanjang jalan geladak, yaitu dari Keraton Solo ya, sana Keraton Solo sampai dengan kantor wali kota Solo, dipasangi juga pernak-pernik Imlek, teman-teman. Dan ini tanggal 22 Maret besok, yaitu perayaan hari raya Nyepi, yaitu hari raya umat Hindu. Dan di Solo juga dikasih pernak-pernik perayaan hari raya Nyepi, yaitu yang ditandai dengan janur kuning melengkung di sepanjang jalan geladak ini, yaitu dari arah keraton sampai dengan depan kantor wali kota Solo, teman-teman. Oke, jadi ini menarik sekali ya, teman-teman semua. Bisa dikatakan wali kota Solo ini adalah wali kota sejuta umat, seperti itu, teman-teman. Karena setiap hari perayaan apa di depan kantor wali kota Solo, dari sepanjang keraton Solo sampai depan kantor wali kota Solo, itu dipasangi dengan pernak-pernik setiap hari raya atau setiap perayaan keagamaan, seperti itu, teman-teman. Maka dari itu saya bisa bilang bahwa wali kota Solo atau Mas Gibran Raka Buming Raka ini adalah wali kota sejuta umat, seperti itu, teman-teman. Jadi dia tidak membeda-bedakan atau apalagi dia intoleransi, tidak ya. Dia itu sungguh sangat toleransi, dan toleransinya pun sungguh sangat tinggi. Maka dari itu di setiap perayaan apapun itu namanya agama apapun itu, dia selalu merayakan dan selalu dipasangi pernak-pernik sesuai dengan agama ataupun adat apapun yang akan dirayakan di kota Solo ini, teman-teman. Oke, dan seperti ini gambarannya ya, guys. Ini, teman-teman, kalian bisa lihat ya di depan sini. Ini seperti yang orang Bali biasa lakukan ya, yaitu pohon-pohon ringin atau pohon-pohon yang disakralkan. Kalau biasanya di Bali itu selalu dibalut dengan kain-kain hitam putih kotak-kotak seperti ini ya, teman-teman ya. Dan di situ terlihat jelas ya, teman-teman, ada janur kuning melengkung di sepanjang jalan geladak ini ya. Itu ya. Jadi ini sangat keren sekali dan indah gitu ya, teman-teman ya. Yang bikin unik yaitu nggak biasanya ya perayaan hari raya Nyepi itu dilaksanakan di kota Solo, teman-teman. Dan pada tahun ini telah dilaksanakan ataupun dilakukan di Solo, seperti itu, teman-teman. Jadi ini tuh bukan Bali ya, ini Solo, guys. Tapi terlihat keren dan cantik sekali janur-janur kuning di sepanjang jalan geladak ini, yaitu dari arah keraton ya, sana keraton, teman-teman, sampai di depan balai kota Solo, seperti ini, teman-teman. Ya, saya menyebutnya ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Dan jujur saja, aku juga orang Solo, teman-teman. Dan seumur hidup ya, aku baru melihat
di Solo baru kali ini gitu teman-teman. Dari aku bayi sampai aku dewasa seperti ini ya, hari raya Nyepi di apa namanya dilakukan di Solo seperti ini guys. Wow, ini sungguh sangat keren dan sangat menarik untuk kalian lihat ya. Makanya dari itu aku sebut wali kota Solo itu adalah wali kota sejuta umat teman-teman. Ya karena dia itu sungguh sangat toleransinya tinggi banget ya. Dan dia tidak pernah membedakan siapa dia, agamanya apa, derajatnya apa, seperti itu teman-teman. Jadi ini sungguh sangat keren dan ini sungguh sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Oke teman-teman, inilah kota Solo yang menjadi bangga warga Solo di sini teman-teman. Dan kita lihat di depan Balai Kota Solo guys. Di sini terlihat sekali banyak pernak-pernik orang umat Hindu biasanya merayakan ya. Dan itu kalian bisa lihat di sebelah sana. Itu ada pohon ringin besar yang dibalut dengan kain kotak-kotak hitam putih seperti itu guys. Oke. Dan tadi di awal atau cuplikan video di depan ya, kalian sudah melihat ini ya, ada 4 punokawan yang biasa dicerita wayang ya. Ada Semar, Bagong, Gareng, dan Petro ya. Ini juga dipajang di depan Balai Kota Solo guys. Oke, ini sungguh sangat keren dan unik ya, karena tidak pernah dilakukan di masa pemerintahan siapapun yang menjabat wali kota Solo pada saat itu, dan sekarang dilakukan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Oke, menarik banget ya teman-teman. Dan di sini pun juga ada statue-nya siapa ini, kita lihat guys. Oh, statue-nya Gatot Kaca ini teman-teman. Keren banget ini. Ini Gatot Kaca pada saat mau terbang ya. Dan di sini juga terlihat tadi di depan cuplikan video ini ada terlihat panggung ya. Di sini ada siapa ini guys? Ada yang tahu nggak? Saya kurang paham ya. Ini siapa? Mungkin yang bawa panah itu ya, Arjuna ya. Pangeran Arjuna. Dan di sini ada panggung seperti ini teman-teman. Mungkin besok diadakan yang namanya Sendratari atau apa kayak gitu ya. Dan informasi yang saya dapat, besok sebelum tanggal 18 itu juga diadakan ogoh-ogoh di tepat di depan Balai Kota ini teman-teman. Seperti halnya orang Bali merayakan upacara adat keagamaan mereka maksud saya. Oke, ada ogoh-ogoh juga dan pasti akan aku liput ya besok ya. Dan di situ juga terlihat pohon ringin besar yang dibalut dengan kain kotak-kotak hitam putih guys. Dan ini tepat ada di depan Balai Kota Solo, panggung yang kecil ini ya, mungkin untuk perayaan besok guys. Oke, mantap ya. Dan di depan apa itu, mungkin kayak seperti tugu gitu ya, juga dibalut kain hitam putih seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga ada statue-nya Perkudoro guys, itu ya, ada kuku Pancanaka ya yang dibawa oleh Perkudoro atau pusaka andalanya Perkudoro teman-teman. Mantap ya. Oke guys, jadi seperti ini ya untuk kota Solo sekarang yang dipimpin oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Sungguh sangat eksotik sekali kota Solo ini dengan mengutamakan toleransi yang tinggi ya. Baik teman-teman, jadi gambaran untuk memperingati perayaan hari raya Nyepi ini sungguh sangat menarik dan kayaknya besok itu bakal meriah guys.
Oke guys, jadi gitu saja reviewku di kota Solo, yaitu tepatnya di depan Balai Kota Solo yang nantinya akan dirayakan keagamaan, yaitu Hari Raya Nyepi ya. Dan tadi kalian sudah lihat banyak sekali pernak-pernik Nyepi ataupun pernak-pernik agama Hindu dipajang di sekitar daerah Gladak ini ya, dari depan keraton sampai depan Balai Kota ini. Dan ini ada juga statue pewayangan seperti itu, saya nggak tahu namanya siapa. Baik, itu saja teman-teman, dan semoga ini menjadi kebangkitan Indonesia besoknya ya. Jikalau benar seperti apa yang saya katakan tadi, ini adalah sesuai apa yang pernah diramalkan pada zaman dulu, yaitu Jangga Jayabaya yang mengatakan, yaitu bahwa Indonesia ini akan dipimpin oleh akhiran ataupun awalan dari nama Nata Negara ya. Nata Negara, atau kalau bahasa Jawanya biasanya menyebutnya yaitu Noto Negoro ya. No Pak Soekarno ya. Tonya Pak Soeharto, dan nonya ini adalah Bapak Insinyur Joko Widodo yang masa kecilnya dengan nama sebutannya yaitu Mulyono, teman-teman. Lah, go-nya ini, ya ini saya cuma menebak. Mungkin saja benar ya, yaitu go atau ga-nya itu adalah Pak Ganjar ya. Dan yang terakhirnya ra, Noto Negara atau Noto Negoro, ro atau ra-nya itu adalah Raka Bumeng Raka. Semoga ini benar-benar menjadi ramalan Jangga Jayabaya pada masa, mungkin masa Masehi ya itu ya. Ini tepat, dan Indonesia benar-benar dipimpin oleh nama-nama yang mempunyai akhiran atau awalan, yaitu Noto Negoro. Oke, itu aja informasi dari saya di Kota Surakarta ini untuk memperingati Hari Raya Nyepi di Kota Solo ya. Semoga nanti meriah pada saat perayaan Hari Raya Nyepi pada hari H-nya, dan pastinya terbuka untuk Kota Solo, karena dari pimpinannya saja terbuka, apalagi rakyatnya ya, pasti akan mengikuti jejak dari pimpinannya. Oke guys, yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk mensubscribe dan memberikan like di bawah video ini, dan juga di share untuk videoku kali ini, agar videoku kali ini bisa memberikan hiburan bagi teman-teman semua, ataupun bisa memberikan informasi masalah perkembangan ataupun kemajuan yang ada di Kota Solo ataupun wisata-wisata yang ada di Kota Jogja dan sekitarnya. Oke, gitu aja, dan see you next time in my channel, and see you next time in my next video. Bye-bye.